Nah, sekarang saya akan melakukan unboxing untuk order dari Bibeng Ponsel Batam. Tentunya saya beli iPhone 6S 16 GB yang di postingannya keterangannya mulus total. Kita langsung buka saja. Oke, jadi ini HP yang saya dapatkan. Kondisinya lumayan mulus kalau dari body, 16 GB global grade A. Nggak ada yang lecet-lecet. Tapi yang kurang di sini saya pesennya warna rose gold. Saya tanya di posting, katanya ready. Terus saya order warna rose gold, terus kasih warna alternatif silver. Dikirimnya warna silver. Nah, gunanya saya nanya di postingan apa coba? Oke, sekarang kita coba hidupin dulu. Oke, baterainya habis. Jadi setelah saya cas pakai charger original Apple itu sendiri, bawaan iPhone 5S. HP-nya sudah bisa nyala, kayak gini kondisinya, lancar. iOS-nya versi 9, nanti bakalan diupdate. Terus sinyal 4G-nya udah nongol, kita lihat di sini. LTE. Terus iCloud-nya udah kosong. Terus ya, itu aja untuk unboxingnya. Saya belinya emang yang batangan karena saya tahu kalau belinya full set dapatnya aksesoris KW yang jelek. Itu pun lagi nambah lagi 100.000, jadi mendingan beli batangan. Packingnya juga aman pakai Tupperware, terus dilapisi bubble wrap. Jadi sekian video unboxing kali ini, video reviewnya menyusul. Thanks.